Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel Yunro Project. Pada kesempatan video kali ini, gua akan ngebahas salah satu pabrikan yang berlogo S ya teman-teman. Jadi pabrikan tersebut adalah pabrikan Suzuki, di mana pabrikan Suzuki informasinya tuh akan banting setir teman-teman. Dan informasi ini gua lansir dari websitenya Mas Iwan Banaran ya teman-teman. Jadi Mas Iwan Banaran tuh membuat artikel dengan judul Celaka Tanda Seru 2 Suzuki Banting Setir Akan Fokus ke Motor Listrik Tanda Tanya 2 Gimana Nasib Motor Bensin Tanda Tanya lagi di situ. Jadi ini berita buruk atau positif ya teman-teman ya? Gua rasa sih berita buruk. Artinya Suzuki bakalan mengundurkan diri dari motor bensin ya, dan gak melanjutkan produksi-produksi motor bensin yang gue tangkap begitu, dan akan beralih ke motor listrik. Dimana motor listrik juga sekarang sebenarnya belum terlalu banyak, karena tetap masih dibutuhkan motor bensin sih teman-teman. Padahal Suzuki merupakan pabrikan yang mantep banget kalau kita ngomongin build quality, tapi di luar Kawasaki ya teman-teman. Jadi nggak heran lagi kalau rata-rata motor Suzuki memiliki keawetan yang bisa diandalkan. Makanya bengkel-bengkel resminya tuh banyak yang tutup karena memang awet motornya teman-teman. Belum lagi soal kenyamanannya. Sebab untuk karakter mesinnya itu harus dan jarang ada gredegnya teman-teman motor Suzuki itu. Jadi kalau soal mesin juga nggak perlu diragukan lagi, apalagi materialnya. Makanya nggak heran ya, kita menunggu gebrakan baru dari Suzuki mengenai motor-motor barunya nih. Di awal kita sempat berharap besar atas hadirnya Suzuki Workman ya, waktu itu juga sudah pernah gue bahas teman-teman. Dan ini juga bukan sekedar isu sebenarnya. Jadi Mas IWB sendiri tuh dapat isu itu dari Ring 1, yang berarti infonya seharusnya itu valid banget. Bahkan sudah ada rencana tipe mesin, desain dan juga posisinya nanti yang akan dipepetin pada PCX dan NMAX teman-teman. Sayangnya ada perubahan kepemimpinan dan ternyata berubah juga strateginya teman-teman. Semua menguap tanpa bekas termasuk Suzuki Workman ataupun motor trail DOHC Suzuki. Pemimpin yang baru tidak memiliki visi yang sama dengan pemimpin sebelumnya. Dan terakhir, bahkan isunya Suzuki kembali masuk dalam pangkuan Indomobil Group sebelum pada akhirnya kembali dilepas. Ya, hanya sekitar setahun ya Suzuki dilepas kembali oleh Indomobil Group. Sebuah isu yang lepas dari pantauan dan baru sekarang masuk dalam radar lagi teman-teman. Terus gimana nih nasib Suzuki selanjutnya? Jadi abu-abu gini ya teman-teman. Akhirnya Mas Iwan Banaran pun mencoba untuk lebih dalam menganalisisnya ya teman-teman. Jadi Mas IWB cukup kaget karena bukan sosok motor baru tercanggih dan terkeren yang ditangkap ya, tapi malah justru Mas IWB diseret pada sebuah terawangan yang menekankan strategi Suzuki di masa depan, di mana mereka akan lebih fokus kepada motor listrik di Indonesia teman-teman. Ini yang masih Mas IWB sulit cerna teman-teman katanya. Menanggapi isu tersebut, Mas Iwan Banaran juga mengatakan bahwa Suzuki kemungkinan besar tidak akan banyak mengeluarkan produk motor baru di masa depan di tanah air ya. Akan tetapi, selentingan informasinya bahwa Suzuki akan lebih condong pada motor listrik, entah itu produksi baterainya doang atau motornya teman-teman. Mas IWB sendiri juga nggak langsung mudah percaya ya teman-teman dengan isu tersebut. Karena ada beberapa hal yang perlu diingat, terjadi kerancuan rumor nih. Mungkin untuk Indomobil masuk dengan isu ini, tapi yang patut kita ingat adalah Suzuki sudah kembali dilepas oleh mereka. Jadi, apakah tetap pengaruh pada strategi Suzuki di masa depan? Apapun itu, manuver Suzuki memang membuat kita khawatir ya teman-teman, sebab dari beberapa terawangan, kita tidak menemukan indikasi kuat Suzuki Indonesia akan meracik produk baru. Mau penerus si GSX R150, GSX S150, ataupun masih skuternya teman-teman. Mereka hanya akan meneruskan produk yang sudah eksis. Justru, santer kabar bahwa PT SIS hanya akan fokus mengimpor dari India aja. Mas Iwan Banaran sendiri berharap
isu ini meleset ya teman-teman, supaya Suzuki itu bisa bersaing lagi di tanah air dan kembali bergairah melawan pabrikan-pabrikan lainnya. Kalau menurut kalian gimana nih kalau Suzuki benar akan beralih menjadi produksi motor listrik teman-teman? Silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar ya. Oke, gua rasa cukup sampai di sini dulu informasi yang bisa gua sampaikan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian mendapatkan notifikasi terupdate kalau gua ada upload video terbaru. Atau teman-teman bisa juga follow Instagramnya di @yunoroproject. Karena sebelum gua upload ke YouTube, pasti akan gua informasikan atau gua posting dulu di Instagramnya. So, di Instagramnya nanti bakalan lebih up to date. Oke deh, gua rasa itu aja dulu ya. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan apparel riding berikutnya. Thank you semuanya!